Ya, di sini saya membeli CPE 220. Saya akan lakukan unboxing singkat. Di sini saya membeli di Tokopedia dengan harga 537.000. Saya beli di tanggal 6 Juni 2024. Itu harga di Bali ya. Oke, kita lihat apa saja isi dalam boxnya. Di sini saya ada buku petunjuk, buku manual. Ada kartu garansi. Di sini kita dapat kabel powernya. Kemudian ini adaptornya. Kita juga dapat skrup buat kita kalau mau nempel di tembok ya. Kita juga dapat kabel tis. Mungkin nanti kalian mau ngikat di tiang. Nah, ini dia unitnya. Satu unit CPE 220 dari TP-Link. Di sini terdapat dua port. Yang pertama port untuk jalur PoE, yang satunya lagi untuk LAN. Ada tombol reset juga di sana. Baiklah, itu unboxing singkat dari TP-Link CPE 220.